Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Indo Content Creator. Oke teman-teman, mari kita buat sesuatu yang bermanfaat dari sendal bekas yang sudah tidak terpakai seperti ini. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah trik atau cara sederhana untuk memanfaatkan sendal bekas yang sudah tidak terpakai seperti ini teman-teman. Jadi apabila teman-teman memiliki sandal yang sudah tidak terpakai seperti ini, teman-teman bisa menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat teman-teman. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu kita sediakan penggaris seperti ini. Kemudian ada juga spidol teman-teman. Nah, kemudian kita buat garis, satu garis lurus seperti ini teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman buat satu garis lagi di sebelahnya seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan ukuran kurang lebih 2 cm seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian yang saya tandai dengan huruf X seperti ini nantinya akan kita buang teman-teman. Jadi kita ambil untuk bagian tengahnya saja seperti ini. Nah teman-teman, jadi sandal yang tadi kita tandai sekarang sudah saya potong dan hasilnya seperti ini ya. Untuk bagian yang tidak terpakai kita buang saja dan kita ambil bagian tengahnya saja seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman sediakan paralon ukuran 3/4. Di sini saya menggunakan ukuran 3/4 ya. Sediakan paralon sesuaikan panjangnya dengan panjang sandal bagian yang kita ambil tadi teman-teman seperti ini. Nah, ukurannya kita samakan ya seperti ini. Apabila lebih nanti kita bisa bereskan, kita potong. Kemudian setelah itu kita buat garis di bagian paralon seperti ini teman-teman. Kita ambil garis lurus, kita buat garis seperti ini ya. Kita buat dua buah garis seperti ini. Dan untuk bagian yang saya tandai ini nantinya akan kita buang teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi pipanya sudah saya potong. Di sini saya menggunakan gerinda tangan. Untuk teman-teman yang tidak memiliki gerinda tangan, teman-teman bisa menggunakan gergaji besi ya. Oke, setelah kita belah seperti ini kita buang bagian tengahnya. Kemudian setelah itu teman-teman siapkan sandal yang kita belah tadi teman-teman seperti ini. Nah, jadi untuk bagian ini kita masukkan, kita jepit di bagian pipa yang kita belah. Jadi setelah sendalnya masuk ke pipa paralon yang kita belah tadi seperti ini, kita lem teman-teman. Di sini saya menggunakan lem G atau lem Korea ya. Teman-teman bebas bisa menggunakan lem apa saja supaya ini lebih kuat teman-teman. Kita lem di bagian kedua sisinya teman-teman. Setelah kita lem, di sini kita membutuhkan satu buah sambungan T seperti ini, teman-teman. Kemudian sambungan T ini akan kita buat garis dulu dan kita nanti akan belah juga menggunakan gerinda tangan ya. Oke, teman-teman, jadi sambungan T-nya sudah saya potong seperti ini ya. Jadi kita potong seperti ini. Jadi untuk bagian bawahnya sedikit
banyak dan untuk bagian atasnya itu lebih sedikit teman-teman, supaya bisa mencengkram pada bagian pipa paralon yang kita buat tadi. Nah setelah itu kita masukkan sambungan T-nya seperti ini ke bagian paralon yang kita buat tadi. Nah teman-teman, apabila sudah seperti ini, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan lem atau tidak teman-teman. Jadi terserah ya, di sini saya tidak menggunakan lem karena ini sudah sangat kuat teman-teman. Nah untuk alat yang terakhir di sini kita membutuhkan pipa paralon yang sama ukurannya 3/4 seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan ukuran panjangnya sekitar 60 cm. Teman-teman bisa menggunakan ukuran lebih panjang atau lebih pendek sesuai kebutuhan ya. Setelah itu kita masukkan seperti ini teman-teman, dan hasil akhir dari alat yang kita buat adalah seperti ini. Nah oke teman-teman, jadi sekarang alatnya sudah beres. Sekarang mari kita coba teman-teman. Oke teman-teman, jadi alatnya sudah beres. Sekarang waktunya kita coba teman-teman. Jadi fungsi dari alat ini adalah untuk membersihkan kaca seperti ini teman-teman. Kita semprot dulu untuk bagian kacanya, kemudian kita tinggal gosok-gosokkan seperti ini, dan hasilnya ini mantap sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah yang sudah tidak terpakai seperti ini, kita buat menjadi barang-barang yang sangat bermanfaat seperti ini teman-teman. Nah kemudian untuk bagian yang tinggi seperti ini teman-teman, jadi teman-teman bisa mengganti gagangnya, tinggal kita cabut saja dari bagian sambungan T-nya teman-teman. Kita ganti dengan pipa sesuai kebutuhan panjang atau pendeknya teman-teman. Kita cabut seperti ini teman-teman. Kemudian kita ganti dengan sesuai kebutuhan kita. Oke teman-teman, jadi cukup dulu untuk video kali ini. Kita lanjut di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.